Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, welcome back my channel. Pada kesempatan kali ini saya akan memberi tips cara mengobati penyakit diabetes menggunakan daun murbe ya teman-teman. Ini daunnya, kita menggunakan beberapa lembar daun murbe ya. Daun murbe ini sangat mudah sekali kita ketemui dalam kehidupan sehari-hari ya, karena banyak ditanam pada halaman rumah ataupun samping rumah ya teman-teman. Tidak hanya buahnya, ternyata daunnya ini juga banyak sekali khasiatnya, salah satunya untuk mengobati diabetes ya. Oke, ini daunnya udah kita cuci bersih. Selain daun murbe, di sini juga ada air putih bersih ya. 200 cc air putih bersih. Baiklah teman-teman, langsung aja langkah pertama. Di sini daun murbe-nya kita potong kecil-kecil ya, agar mempermudah proses rebusannya nanti. Ini kita potong. Ininya batangnya, tangkainya kita buang ya. Kita masukkan ke dalam piring tadi. Ya teman-teman, ini adalah hasilnya. Kemudian langsung aja kita ke langkah selanjutnya ya, yaitu perebusan daun murbe. Kita masukkan dulu air putih bersihnya ke dalam wajan. Setelah itu kita hidupkan kompornya ya teman-teman. Kita tunggu hingga airnya mendidih kurang lebih 2 menit. Kemudian baru kita masukkan daun murbe-nya tadi. Ya teman-teman, sepertinya airnya udah mulai mendidih. Kita masukkan daun murbe-nya tadi ya. Untuk perebusannya ini memakan waktu kurang lebih 10 menit ya. Kita di sini sisakan air rebusannya hanya 1 gelas ya teman-teman. Air rebusannya udah benar-benar mendidih ya teman-teman. Langsung aja kita matikan kompornya, kemudian kita masukkan ke dalam wadah ya ataupun gelas. Langsung aja kita masukkan air rebusannya tadi ke dalam gelas. Udah, ini adalah hasilnya. Ini airnya sedikit berwarna hijau ya, karena efek dari daunnya tadi ya teman-teman. Oke teman-teman, selamat mencoba di rumah. Jika kalian rutin meminum ramuan herbal ini, insya Allah diabetes kalian akan sembuh ya. Ini cara mengkonsumsinya, cukup kalian minum selama 3 kali dalam 1 hari ya. Baiklah, terima kasih udah menonton. Untuk membangun channel saya lebih baik lagi, silakan kalian mengklik tombol subscriber dan bunyikan lonceng notifikasinya, agar kalianlah yang pertama kali mengetahui video terbaru dari channel saya, teman-teman. Baiklah teman-teman, selamat mencoba di rumah. Semoga bermanfaat.